Sang ibu Indri melahirkan di bawah tangga pasar Tanah Abang karena tidak menemukan bidan yang membantu kelahiran bayinya. Ia sebelumnya sudah dua kali mencari bidan di sekitar pasar Tanah Abang, namun ditolak. Bu, anaknya jangan ditutupin, kasih. Enggak sayang, enggak. Iya, kalau aku sih, aku dari Sudirman. Terus ibu berjalan di sekitar pasar Tanah Abang mencari bidan lain. Iya. Tiba-tiba ibu berojol gitu. Iya. Pengunjung dan pedagang yang melihat kejadian itu langsung membantunya. Ini udah pecah ketupan. Namanya seorang ibu pasti itu nggak tega. Akhirnya aku lari. Kayaknya aku buka udah. Kayaknya sudah pembukaan 7. Udah suruh istighfar, baca-baca. Insya Allah dengan izin Allah Subhanallah, tiba-tiba berapa detik itu keluar dengan izin Allah, Masya Allah. Beruntung banyak pengunjung yang tanpa pamrih menolong dan menyelamatkan ibu dan bayi. Ibu dan bayi selamat dan kini menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Ada selamat juga, Bang. Alhamdulillah. Emaknya dua di Bang. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.